Oke, balik lagi di The Best of Ini Talk Show. Tadi kata-katanya bagus banget ya. Jangan sombong dan jika gagal jangan banyak alas. Nah, itu dia. Nah, itu tulisan dari Raden Wisnu Tama ya. Betul sekali. Luar biasa. Dan justru yang luar biasa itu di The Best of Ini Talk Show, terutama Ini Talk Show, ini telah menghadirkan host-host yang sangat fenomenal. Iya, betul dikumpulkan. Cuman ada kurang satu ya. Kan ada Najwa Shihab, ada Deddy Kobuser, ada Penny Ros. Penny Ros. Ya, dan juga harusnya ada siapa? Mas Tuyul. Tapi ya. Itu hostnya Bang Karni Ikhlas. Karni Ikhlas. Ah, betul. Itu tuh. Oh, itu seru banget itu ya. Iya. Belum pernah tuh kejadian semua host dikumpul jadi satu berdebat di situ. Itu momen-momen yang sangat luar biasa ya pada waktu itu. Iya. Pokoknya banyak banget tadi ini talk show yang kita bisa jadikan sesuatu yang menarik dan unik. Ya, pada malam hari ini kita akan mengundang beberapa artis atau host yang sangat terkenal. Silakan, ladies first. Eh, aku mau disclaimer dulu, aku nggak tahu loh modelnya begini. Saya juga nggak tahu sih. Enggak, nanti dipikirnya pokoknya nggak tahu. Halo Bang Karni, halo. Halo. Hai Deddy, hai Penny. Beneran ini emang beneran mau ngerjain kan? Oh tidak. Aku deg-degan nih mau dikerjain ya? Jangankan Anda, saya dari tadi juga deg-degan. Kenapa? Dari tadi saya lalak-lirik takut ada di belakang. Oke, kita akan ngobrol seputar tentang karir Anda. Anda ini... Jadi manggilnya siapa nih? Bang Karmi Ikhlas. Ikhlas. Anda ini host yang sangat fenomenal ya. Apalagi Deddy Mulyadi. Deddy. Main. Oh. Bupati. Ya. Bupati itu. Deddy Kobulat. Untuk banana. Ini untuk... Maaf. Ya. Banana tuh pisang. Pisang. Banana tuh pisang. Maksudnya Najwa Shihab kan terkenal dengan Nana. Gitu. Jangan gabung, banana jadi pisang. Oh, ya. Gak usah pakai mbak. Oh ya, untuk Nana. Oh jadi Roma Irama itu mah, bukan ya. Bang Karni. Anda ini sukses banget dalam membawakan acara dan Anda bisa membawakannya dengan... Sorry, aku gak bisa serius. Ya oke. Okay. Saya serius. Ya. Bagaimana cara Anda menerapkan kepada masyarakat Anda ini sebagai Najwa Shihab? Ah, gak paham pertanyaannya apa sih menerapkan pada masyarakat Anda Najwa Shihab? Maksudnya gak paham gak pertanyaannya apa? Coba penonton juga gak paham. Ya. Coba diulangi dulu. Maksud saya, Anda... Kok bisa mendapatkan karakter yang begitu hebat di masyarakat? Bagaimana itu? Anda mendapatkan karakter yang tegas seperti ini? Itu maksud saya. Silakan. Apa? Bukan karakter sih kan, bukan main film. Kalau maksudnya kalau karena kan pembawa acara siapapun itu host gitu ya, Penny Ros, Deddy Kobulet itu muncul. Jadi kalau muncul di acara, apalagi acara yang ada embel-embel nama, ya dia menjadi dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan karakternya. Tapi, jadi bukan permainan. Saya nggak terima kalau Anda bilang saya ini permainan. Ini bukan karakter. Ini betul-betul saya seperti ini. Kita rehat dulu. Deddy, mau ditanya apa? Anda sendiri kan kontroversi. Kenapa Anda seperti itu? Nah, jawab. Ini mau dijawab, Bang. Jadi begini, Bang. Kita rehat. Rehat. Belum, Bang. Silakan. Jadi Bang, kalau menaikkan suatu program acara atau menjadi ciri khas sebuah acara, kita harus punya karakter. Betul apa yang dikatakan Najwa tadi. Jadi setiap host itu punya karakter sehingga orang tahu
oh itu acara itu yang hostnya anu, gitu. Karena sudah punya karakter seperti saya. Saya mungkin terkadang ceplos-ceplos, tapi sebetulnya saya sendiri orang yang begitu baik dan ramah. Orang hanya melihat saja dari luar. Tapi sebetulnya... Yang saya ingin sih. Efeknya jauh.